你这里有13家的媒体是吗？Isu ayam Tante Lorni dan saya memberikan apa nama ini satu nasihat supaya rakyat jangan berlaku panic buying karena tak ada isu bekalan tak cukup di pasaran, dan satu lagi jangan gelisah sangat, jangan risau sangat, harga ayam akan naik secara mendadak karena sebagai contoh atau sebagai bukti ya, ada dua hypermarket yang terkenal ini. Mereka masing-masing offer RM7.99 untuk ayam standard 1 kilo dan juga RM7.49 per kilo untuk ayam standard di pasaran mereka masing-masing. Harga ini adalah harga yang lebih kurang daripada RM9.40, di mana harga ceiling yang kita letakkan untuk ayam standard pada peringkat runcit sebelum ini. So maksud dia selepas harga apung pun, harga ayam di pasaran adalah sangat-sangat berkurangan berbanding dengan ceiling harga yang kita letak sebelum ini. So, tak payah risau, tak dapat ayam dengan harga yang berpatutan. Okay.